saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Zara Zia mengakui turut terkena tempias di sebalik berita pertunangan rakan industri Swee bersama Wati Hanifia. Zara menegaskan tidak pernah timbul sebarang hubungan cinta antara mereka, sebaliknya sekadar gimmick sempena produk minuman yang diusahakan mereka. Ada orang bertanya kenapa bukan Zara dengan Swee, kenapa? Kita nak buat apa? Zara dengan Swee bukan pernah ada apa-apa pun. Sampaikan orang nak menjodohkan, hendak mengaturkan hala tuju hidup saya dengan siapa? Orang kata gosip saya dan Swee sebelum ini seperti yang orang tahu sekadar konten bisnis. Tak pernah ada hubungan apa-apa. Pasangan hidup kita ini bukan orang lain yang tentukan. Kita sendiri yang tentukan. Saya tidak beritahu siapapun, tiada siapa yang tahu. Jangan terlalu sok sangat hendak mengaturkan kita punya kehidupan, katanya. Pemilik nama Zainul Razia Muhammad Zainuddin ini berharap agar netizen sentiasa berpikiran yang positif dan mendoakan yang baik-baik sahaja. Dalam pada itu, Zara memohon agar netizen berhenti menjodohkan dia dengan Swee yang mempunyai kehidupan sendiri. Terdahulu penyampai radio Surya FM Swee selamat bertunang dengan Wati dan Malis tertutup di kediaman usahawan itu pada 6 Mei lalu. Swee dan Wati dijangka melangsungkan pernikahan pada 23 Jun depan. Bulan lalu Swee menegaskan bakal memperistrikan Wati selepas hampir 2 tahun bergelar duda. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.